Yang saya hormati Pak Mendagri, Ibu Mensos, serta rekan-rekan media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai arahan Bapak Presiden, kami di sini akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kesehatan. Yang pertama adalah mengenai obat-obatan. Bapak Ibu, sejak tanggal 1 Juni sampai sekarang telah terjadi lonjakan yang luar biasa dari kebutuhan obat-obatan. Lonjakan itu besarnya sekitar 12 kali lipat. Kami menyadari ini dan sudah melakukan komunikasi dengan teman-teman di gabungan pengusaha farmasi dan sudah mempersiapkan dengan mengimpor bahan baku obat, memperbesar kapasitas produksi, serta mempersiapkan juga distribusinya. Tapi memang dibutuhkan waktu antara 4 sampai 6 minggu agar kapasitas produksi obat dalam negeri kita bisa memenuhi kebutuhan peningkatan obat-obatan sebanyak 12 kali lipat ini. Boleh saya sampaikan, mudah-mudahan di awal Agustus nanti beberapa obat-obatan yang sering dicari masyarakat, misalnya azitromisin, oseltamivir, maupun favipiravir, itu sudah bisa masuk ke pasar secara lebih signifikan. Saya kasih contoh misalnya azitromisin, sekarang ada 11,4 juta stok yang ada di nasional, 20 pabrik lokal memproduksi obat ini, jadi sebenarnya kapasitas produksi mencukupi. Memang ada sedikit hambatan di distribusi yang kita sudah bicarakan dan sekarang setiap hari kita berkonsultasi dengan teman-teman di GP Farmasi untuk memastikan agar obat azitromisin ini bisa masuk ke apotek-apotek. Khusus untuk favipiravir, ini kita punya stok sampai sekarang kalau saya lihat ada sekitar 6 juta ya di seluruh Indonesia dan ada beberapa produsen dalam negeri yang akan segera meningkatkan stok favipiravir ini, termasuk Kimia Farma yang bisa 2 juta per hari. Rencananya PT Dexa Medica juga akan import 15 juta di bulan Agustus. Kita akan import juga 9,2 juta dari beberapa negara untuk mulai bulan Agustus. Dan ada pabrik baru rencananya yang mulai Agustus juga akan produksi 1 juta favipiravir setiap hari. Nah, favipiravir ini akan mengganti oseltamivir sebagai obat antivirus. Ya, kalau azitromisin tadi antibiotik, favipiravir ini masuk kategori antivirus. Yang oleh dokter-dokter ahli lima profesi di Indonesia sudah mengkaji dampaknya terhadap mutasi virus Delta ini dan mereka menganjurkan agar antivirusnya digunakan favipiravir. Dan diharapkan nanti di bulan Agustus kita sudah punya kapasitas produksi dalam negeri antara 2 sampai 4 juta tablet per hari yang bisa memenuhi kebutuhan. Ya. Sedangkan oseltamivir kita ada stok sampai bulan Agustus sekitar 12 juta. Ya, tapi karena ini nanti akan pelan-pelan secara bertahap diganti oleh favipiravir, kita akan pertahankan stok ini. Bapak Ibu, itu adalah 3 obat azitromisin, favipiravir dan oseltamivir yang memang diproduksi dalam negeri. Kita ada 3 obat lain yang belum bisa kita produksi di dalam negeri yang sangat bergantung kepada ekspor. Seperti Remdesivir, Actemra dan Gamaras. Ini adalah obat-obatan yang di seluruh dunia juga sedang short supply. Karena semua orang membutuhkan obat-obat ini. Saya sampaikan bahwa rencananya untuk Remdesivir, Juli ini akan datang kita bisa impor 150 ribu. Ya, dan Agustus kita akan impor 1,2 juta. Sekarang kita sedang dalam proses untuk bisa membuat Remdesivir di dalam negeri. Ya, doakan mudah-mudahan itu bisa segera terjadi. Untuk Actemra, yang ini obat-obatan yang sangat terkenal karena harganya jadi 50-an juta, jadi ratusan juta, padahal harga sebenarnya cuma di bawah 10 juta. Ini Juli ini kita akan kedatangan 1000 vial. Tapi Agustus kita akan mengimpor 138 ribu dari negara-negara yang mungkin teman-teman tidak membayangkan kita akan impor dari negara-negara tersebut. Kita cari ke seluruh pelosok dunia mengenai Actemra ini. Gamaras kita akan impor 26 ribu bulan Juli ini dan akan impor lagi 27 ribu bulan Agustus.
Nah teman-teman, obat-obatan ini akan datang secara bertahap. Agustus kita harapkan sudah lebih baik. Distribusi yang kita bekerja sama dengan GP Farmasi, terima kasih dengan teman-teman GP Farmasi, mereka juga sudah sadar ini bukan masalah harga lagi, ini adalah masalah distribusinya, dan mereka akan membantu kita mendistribusikan ke sekitar 12.000 apotek aktif di Indonesia. Diharapkan kita akan tingkatkan 9.000 saja apotek yang bisa kita kasih obat-obatan ini secara konsisten suplainya, itu akan menstabilkan suplai obat di seluruh Indonesia. Nah, selain obat-obat yang ada di apotek teman-teman, Bapak Presiden juga sudah membuka jalur baru. Ya. Jalur yang pertama adalah melalui TNI. Jadi kalau ada yang terkena positif, bisa melapor ke puskesmas, terutama teman-teman rakyat kita yang ada di pelosok-pelosok desa, Bapak Presiden sudah membuka jalur, TNI nanti akan mengirimkan langsung obatnya ke mereka. Memang kuncinya harus dicek melalui puskesmas. Bapak Presiden sudah mengarahkan 2 juta paket obat akan kita kirim melalui TNI. Jalur ketiga yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman untuk mengakses obat adalah jalur melalui telemedicine. Jadi ada 11 perusahaan telemedicine yang sudah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan memberikan jasa konsultasi dokter gratis dan jasa pengiriman obat gratis. Memang telemedicine ini baru kita luncurkan di seluruh ibu kota provinsi di Jawa dan Bali. Rencananya nanti akan kita perluas ke seluruh Indonesia. Nah teman-teman, untuk obat saya akan tutup dengan pesan seperti ini. Jadi obat ini adalah obat yang harus diberikan dengan resep. Untuk 3 obat seperti Gamaras, Actemra, dan Remdesivir itu harus disuntikan dan hanya bisa dilakukan di rumah sakit. Ya, jadi tolong biarkan obat-obatan ini dikonsum, digunakan sesuai dengan prosedurnya. Karena saya juga melihat dan saya takut banyak kemudian kita ingin beli sendiri ditaruh di rumah karena takut. Bapak Ibu, kasihan yang sakit. Kalau kita sebagai orang sehat pengen nyimpen obat, bayangkan 20 juta keluarga menengah pengen beli azitromisin 1 paket 5 tablet, itu 100 juta obat akan tertarik dari apotek dan disimpan di rumah sebagai stok. Padahal obat-obat ini harusnya dipakai sebagai resep untuk orang yang sakit. Jadi kami minta tolong agar tolong kita biarkan obat ini benar-benar dibeli oleh orang yang membutuhkan, bukan dibeli untuk kita sebagai stok. Kasihan teman-teman kita yang membutuhkan. Kemudian kedua, mengenai oksigen. Oksigen Bapak Ibu, kebutuhan kita sebelum lebaran 400 ton per hari. Sekarang sudah naik menjadi 2.500 ton per hari. Kapasitas produksi di Indonesia 1.700 ton per hari, sehingga kita ada gap. Karena sama seperti obat, kenaikannya tinggi sekali. Apa yang pemerintah sudah lakukan? Yang paling mudah kita lakukan dengan mengimpor oksigen konsentrator. Itu adalah kayak pabrik oksigen kecil yang bisa kita pasang di rumah atau di ranjang rumah sakit, yang penting ada listriknya saja. Setiap 1000 oksigen konsentrator bisa memproduksi sekitar 20 ton oksigen per hari. Ini sudah ada donasi 17.000 dan mulai berdatangan. Kita rencana sudah beli 20.000 unit yang nanti akan kita distribusikan ke seluruh rumah sakit dengan tempat isolasi agar orang yang membutuhkan oksigen yang positif bisa menghirup oksigen yang dihasilkan oleh oksigen konsentrator ini. Jadi kita menghilangkan kebutuhan tabung yang besar-besar, kita menghilangkan kebutuhan transportasi logistik yang juga susah, kita juga menghilangkan kebutuhan pabrik-pabrik oksigen besar yang harus kita bangun dengan cepat. Ya. Nah, strategi kedua adalah benar kita harus menggunakan oksigen exogen liquid untuk yang di ruang-ruang ICU rumah sakit karena kebutuhannya tinggi per menitnya. Nah itu kekurangannya akan kita dapat dengan memanfaatkan extra capacity dari pabrik-pabrik oksigen yang ada di Indonesia maupun extra capacity dari pabrik industri lain yang memproduksi oksigen, misalnya pabrik baja, pabrik smelter, nikel, kemudian juga ada pabrik pupuk. Mereka memproduksi oksigen di dalam negeri, itu yang nanti akan kita tarik dan kita akan distribusikan ke seluruh provinsi. Ya sekali lagi mudah-mudahan
oksigen ini bisa kita distribusikan ke seluruh rumah sakit yang ada. Dan Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih di sini karena banyak organisasi-organisasi sosial yang banyak juga negara-negara tetangga yang sudah membantu Indonesia untuk mengadakan oksigen ini. Yang ketiga, mengenai vaksinasi. Bapak Ibu, pasti banyak yang tanya. Vaksinasi kita sampai bulan Juni sudah terima 70 juta dosis. Kita sudah suntikan sekarang sekitar 60 juta dosis. Ya, kalau ditanya, kenapa tidak bisa lebih cepat lagi? Karena memang jumlah vaksinnya cuma segitu. Ya. Kita di bulan Juli ini akan datang hampir 30 juta dosis, dan insya Allah Agustus 45 juta dosis. Tapi angka ini setiap hari berubah, Bapak Ibu. Setiap hari berubah. Saya memahami banyak semua daerah sekarang sudah semangat untuk menyediakan vaksin, kita akan berusaha memenuhinya. Ya. Sampai sekarang, sampai akhir bulan Juli, akan datang sekitar 8 juta vaksin Sinovac dan 4 juta vaksin AstraZeneca. Jadi 12 juta akan datang tuh, mulai tanggal 25 sampai tanggal 31. Itu nanti akan kita kirimkan. Di bulan Agustus, kita akan kedatangan sekitar 45 juta vaksin. Terdiri dari Sinovac, AstraZeneca, Moderna, maupun juga Pfizer. Itu mudah-mudahan akan kita kirim. Nah, dari sekarang sampai nanti vaksinnya datang tanggal 25, nah itu kita sabar sedikit ya, kita juga masih ada stok vaksinnya di masing-masing provinsi dan ibu kota. Nah, yang sudah kita suntikan sekarang 63 juta, 44,9 juta rakyat Indonesia sudah suntik pertama dan 18,3 juta sudah suntik kedua ya. Dan kita memberikan prioritas vaksinasi ini berbasis risiko, itu yang saya titip ke teman-teman di masyarakat. Berbasis risiko artinya apa? Ya, provinsi-provinsi yang kasus aktifnya tinggi akan kita berikan lebih banyak. Ya. Siapa yang tinggi? Yang tinggi itu ya Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Surabaya, Jawa Timur. Itu yang paling tinggi dan Bali. Ya, karena kemungkinan terkenanya juga banyak, masuk rumah sakitnya banyak, dan yang wafatnya juga paling banyak. Nah, provinsi-provinsi itu otomatis Bapak Ibu akan mendapatkan prioritas. Kita juga akan memprioritaskan orang-orang yang resiko tinggi. Siapa? Orang yang usianya lanjut. Orang yang punya komorbid. Walaupun komorbid itu biasanya di atas 50, kayak saya ini udah pasti punya komorbid. Itu yang harus kita utamakan. Bukan artinya kita tidak mau suntik yang lain, tapi kalau kita lihat yang wafat di rumah sakit, itu adalah orang-orang seperti ini. Nah, kita lindungi mereka dahulu. Ya, kita berikan mereka ke sana. Mudah-mudahan itu bisa menjelaskan juga ke teman-teman kenapa pembagian vaksinasi seperti itu. Hal ketiga yang saya ingin sampaikan adalah mengenai rumah sakit. Ya. Bapak Ibu, kapasitas rumah sakit kita seluruh Indonesia ada 430 ribu. Ya, sekarang sudah sekitar 92 ribu, sekitar minggu lalu itu sudah diisi dengan COVID. Ya, dari 400 ribu. Alhamdulillah sekarang sudah turun ke 82 ribu. Jadi kita masih ada room, terutama turunnya di daerah Jakarta. Saya memahami bahwa ada di beberapa daerah yang lagi naik. Jadi Jakarta saya lihat sudah turun, Jawa Barat sudah turun. Tapi beberapa daerah saya melihat Jogja masih naik, Bali juga masih naik sedikit, dan mulai di luar Jawa. Pesan kami terhadap seluruh rumah sakit, jangan hanya dilihat dari bor, karena bor itu belum menggambarkan secara lengkap kapasitas rumah sakit. Aku kasih contoh, salah satu provinsi bornya sudah 90%. Tempat tidur dipakai COVID 2000. Jadi 90%, kira-kira 1800 sudah diisi. Sudah panik. Sebenarnya tidak perlu. Karena kalau kita lihat tempat tidurnya total ada 8000. Nah, kan kita bisa tambah dari 2000 jadi 4000. Langsung bornya turun ke 50%. Ya. Jadi tolong jangan hanya dilihat dari bor, jadi total tempat tidur di rumah sakit di kota atau provinsi itu berapa? Nah, dibandingkan yang sakit dengan rumah sakit itu. Nah, yang penting yang rumah sakit, akhir-akhir ini Bapak Presiden memberikan arahan, banyak yang wafat, wafatnya tinggi. Saya sudah cek dengan banyak direktur utama rumah sakit, penyebabnya telat masuk. Saturasinya sudah sangat rendah. Tolong saya minta teman-teman wartawan jelaskan, penting untuk mengukur saturasi dengan alat namanya oximeter yang dicolok di jari. Kalau itu sudah di bawah 94%, segera dibawa ke rumah sakit atau isolasi terpusat. Kalau itu di atas 94%, tidak usah dibawa karena akan menuh-menuhin rumah sakitnya. Orang yang butuh masuk jadi gak bisa masuk. Ya, biarin di rumah. Yang penting ukur saturasinya. Kalau di bawah 94%, baru dibawa ke rumah sakit.
Yang penting jangan tunggu sampai turun 80-70 karena merasa sehat. Ya kadang-kadang banyak orang merasa, ah, saya hanya batuk-batuk kecil, saya nggak mau ke rumah sakit. Apalagi takut dites, saya nggak mau dites. Yang banyak wafat adalah karena terlambat masuk ke rumah sakit. Penyakit ini kalau ditreat lebih dini, sembuh insya Allah Bapak Ibu. Ya, di seluruh dunia dari 100 yang sakit, yang masuk rumah sakit cuma 20%. Yang wafat mungkin sekitar 1,7%, ya, lebih rendah dari TBC atau HIV, tapi harus dirawat dengan tepat dan cepat. Jadi kalau sudah positif cepat dites. Kalau dites cepat ukur saturasi. Kalau saturasi di bawah di atas 94, stay at home. Insya Allah akan sembuh. Tapi kalau di bawah, nah itu harus segera dikirim ke rumah sakit atau isolasi terpusat. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, saya ingin ngomong mengenai testing. Kenapa testing ini menjadi penting? Karena itu tadi sudah kita lihat, tingginya yang wafat membuat Bapak Presiden itu memanggil saya terus. Gimana caranya kita, masyarakat kita itu tidak ada yang terus wafat? Nah, sesudah kita teliti, testing itu penting untuk mengidentifikasi secara dini dia positif atau tidak. Jadi tolong teman-teman, bantulah sosialisasikan testing. Kita alhamdulillah sudah naik. Pertama kali saya masuk, testingnya sehari 30-40 ribu. Sekarang spesimennya sudah hampir 300 ribu, orangnya juga sudah 220-240 ribu. Kita perlu naikkan itu terus. Supaya kita tahu kalau ada saudara-saudara kita yang kena, dan kita bisa ukur oximeternya, apakah memang perlu dirawat atau tidak lebih dini. Ya, jadi testing ini jangan ditakuti, jangan dicemasi, jangan dihindari, tapi cepat dilakukan. Kalau ada gejala apalagi ya, supaya benar-benar kita bisa melindungi rekan-rekan kita. Bapak Ibu, yang terakhir saya ingin sampaikan, banyak orang bertanya ke saya, kapan pandemi ini akan berakhir? Saya bilang terus terang, saya nggak tahu. Dan kalau saya lihat banyak orang bikin prediksi yang lalu, nggak pernah ada yang benar juga. Tapi saya bilang, pandemi ini saya lihat akan berakhir, itu tergantung kita. Kalau kita disiplin menjalankan protokol kesehatan yang 5M, yang seperti tadi Pak Mendagri sampaikan, otomatis virus ini akan makin menurun penularannya. Dan yang masuk rumah sakit akan makin sedikit. Dan yang wafat pun akan makin sedikit. Dokter dan perawat pun akan makin ringan bebannya. Semuanya tergantung kita, Bapak Ibu. Semuanya tergantung kita. Berapa lama pandemi ini akan terus, berapa banyak yang masuk rumah sakit, berapa banyak yang wafat, itu semuanya tergantung kita disiplin menjalankan protokol kesehatan. Dan saya percaya, Bapak Ibu, bangsa Indonesia 75 tahun merdeka, itu sudah jatuh bangun berapa puluh kali, tapi selalu kita bisa bangun kembali kok. Bangsa Indonesia itu sudah menghadapi kesulitan yang jauh lebih rumit dari ini, kita gak pernah putus asa, selalu bisa mengatasi ini, dan semua kesulitannya bisa kita atasi asal kita lakukannya bersama-sama. Oleh karena itu Bapak Ibu, sesuai juga dengan arahan Bapak Presiden, pandemi ini akan bisa selesai kalau kita bersama-sama secara nasional mengatasinya. Kita tidak saling menyalahkan, kita tidak saling curiga, kita tidak saling menuduh, tapi kita menggabungkan semua energi sosial kita untuk mengatasi pandemi ini, itu sesuai dengan arahan beliau. Terima kasih banyak, wabillahi taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Mensos. Yang pertama adalah pertanyaan mengenai terkait testing. Target 400 ribu per hari dan prioritas untuk wilayah padat penduduk. Kapan program ini akan mulai? Karena selama minggu terakhir ini kasus COVID menurun karena testing menurun. Jadi saya sampaikan, Pak Menko Marinvest sudah mencanangkan bahwa program testing dan tracing yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Panglima TNI akan mulai minggu ini. Ya, jadi program testing yang berkaitan dengan tracing akan dimulai minggu ini. Pertanyaan bahwa minggu-minggu terakhir COVID turun, saya mesti jelaskan ke teman-teman, setiap hari libur dan sehari sesudahnya testing pasti turun. Ya, kalau kita lihat 40 minggu terakhir, 50 minggu terakhir polanya begitu. Jadi kalau kemudian hari Jumat tinggi, Sabtu turun, tidak usah panik. Ya, karena pasti turun, hari Minggu pasti turun, Seninnya juga karena minggunya libur, gak banyak orang cek, pasti turun, nanti naik lagi.
saran saya teman-teman lihat siklus mingguan. Saya sudah minta ke teman-teman di Kementerian Kesehatan, kita tiru saja WHO. WHO juga tahu bahwa testing itu berfluktuasi, mereka menampilkan data testing selalu rata-rata 7 hari. Ya, karena itu yang paling benar. Karena ada itu tadi, ada saat-saat di mana kita libur. Kebetulan kan minggu lalu ada libur Idul Adha. Jadi kelihatan turun, habis itu naik lagi. Jadi begitu rame, kenapa dibilang turun, ternyata angkanya naik lagi. Itu tadi karena libur. Kemudian pertanyaan dua, soal target vaksinasi. Banyak daerah lambat proses vaksinnya karena stok vaksin. Berapa sih stok vaksinnya tersisa, kenapa distribusinya lambat? Vaksin yang sudah sampai di Kementerian Kesehatan sekarang ada 85 juta dosis per kemarin. Sudah disuntikan per hari ini 63 juta dosis. Jadi ada di stok pusat dan di provinsi, kabupaten, kota sekitar 22 juta dosis. Itu stok berapa lama? Kira-kira stok nggak sampai 1 bulan. Ya. Kalau saya merasa stok itu sebenarnya sudah stretch karena produksi vaksinnya kita tuh 1,5 bulan. Jadi teman-teman kalau dengar ada 132 vaksin datang, itu dalam bentuk bahan baku. 132 juta dosis itu bahan baku. Kalau jadi vaksin cuma 80%-nya, karena yang lainnya akan habis. Jadi sekitar jadi vaksin jadinya sekitar 105 juta. Cuma jadinya 1,5 bulan sejak bahan bakunya datang. Itu sebabnya kenapa kok kita sekarang baru ada 85 juta. Karena sisanya 20 juta masih dalam proses di pabrik, sedang dibikin, sedang di quality assurance, kemudian nanti disertifikasi baru kita dapat bertahap setiap minggu, ya. Demikian pertanyaannya. Kemudian ditanya lagi oleh Friska Clarissa Kompas, semua epidemiolog mengingatkan bahwa PPKM harus diimbangi dengan testing dan tracing yang merata. Apa yang sudah dilakukan pemerataan testing di seluruh daerah di Jawa Bali? Sudah kita lakukan memang. Sekarang kita sudah mapping seluruh lab yang ada di Jawa Bali. Kita ada sekitar 720 lab yang ada di Jawa Bali. Kita sudah map, kita lihat kapasitasnya, dan kita akan memastikan mereka memiliki produktivitas yang sama, agar bisa melayani jumlah testing dan tracing yang cukup sesuai dengan populasinya. Karena minggu ini sesuai dengan arahan Pak Menko Marinvest itu akan mulai. Kemudian ada juga pertanyaan berikutnya dari Tito ID. Surat edaran yang baru mengenai penggunaan rapid antigen, apakah boleh digunakan? Rapid antigen sejak 3-4 bulan sebelumnya memang boleh digunakan. Tapi waktu itu ada kriterianya. Kalau akses ke PCR-nya lebih dari 24 jam. Jadi dibagi kriteria A, B, C. Agak rumit implementasinya di lapangan. Jadi sekarang kita sudah tentukan semua yang masuk PPKM level 4 itu kriterianya B. Arti kriteria B apa? Swab antigen bisa dipakai untuk alat resmi deteksi positif. Karena cepat. Sehingga yang bersangkutan bisa langsung masuk ke isolasi terpusat atau masuk ke rumah sakit dan dirawat. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, banyak yang meninggal karena telat masuknya. Karena telat masuknya. Sehingga dengan demikian diharapkan kita bisa lebih cepat identifikasi teman-teman kita kalau ada yang kena. Di sana juga ditanyakan, pertanyaan kedua, kontak eratnya sekarang kok berubah? Karena memang sebelumnya definisi kontak erat kita bilang adalah orang yang sudah bersinggungan dan bersangkutan dalam 2 minggu terakhir selama lebih dari 15 menit. Itu di praktek di lapangan susah. Jadi ya udah definisi kontak erat kita bilang orang yang satu rumah. Nah, itu kan jadi lebih mudah katanya. Orang yang satu kantor lebih mudah juga. Orang yang pernah satu mobil atau makan bersama itu lebih mudah. Jadi narasinya saja yang diubah. Prinsipnya sama secara teknis, tapi narasinya kita ubah. Jadi jangan dibilang orang yang ketemu kita dalam 2 minggu terakhir 15 menit, oh, susah ngukur ya. Udahlah, orang satu rumah, orang satu kantor, orang yang pernah makan, orang yang pernah satu mobil, gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, terakhir nih, kasus pasien COVID meninggal saat isoman makin banyak. Ada yang kritik bahwa pemerintah tidak melakukan tracing serta monitoring apabila mengacu ada pasien yang meninggal saat isoman. Bagaimana responsnya? Saya sedih, memang saya juga mendapat banyak masukan, banyak yang isoman meninggal. Nah, penyebabnya banyak. Bukan hanya tidak diterima di rumah sakit, tapi rupanya kalau orang yang sakit di banyak daerah itu masih dilihat sebagai orang yang apa ya,
ternoda, orang terhukum, orang yang tidak baik perilakunya. Jadi kasihan orang-orang ini. Orang-orang ini tidak mau dites, tidak mau lapor, karena dia ada beban sosialnya. Oleh karena itu, teman-teman, khususnya para wartawan, sakit COVID ini bukan sakit seperti, mohon maaf, sakit apa, penyakit kulit, bukan aib gitu, betul. Ini bukan aib. Justru kalau saudara kita sakit, itu mesti kita bantu. Jangan kemudian diaibkan. Nanti justru mereka tidak mau lapor, dan akhirnya terlambat masuk rumah sakit, dan itu adalah ciri penyebab kematian yang paling tinggi. Jadi tolong, Bapak Ibu, kalau ada yang sakit, segera dilaporkan ke puskesmas, ke klinik, ke dokter, agar bisa dites cepat, sehingga kita bisa tahu level derajat keparahannya seperti apa, dan ditreatment sesuai dengan derajat keparahannya. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa menurunkan kematian rekan-rekan kita. Mungkin saya akan tutup, ini saya baru lihat ada logo 76 tahun di belakang. Yuk teman-teman, kalau saya hitung 22 hari lagi kita merayakan ulang tahun Indonesia yang ke-77. Yuk kita berikan hadiah bersama-sama dengan melaksanakan protokol kesehatan. Diri kita sendiri, kalau kita bisa melaksanakan, itu bisa mengurangi resiko penularan diri kita, keluarga kita, tetangga kita, dan seluruh rakyat Indonesia. Dan saya rasa itu adalah hadiah terbaik bagi bangsa dan negara kita di ulang tahunnya 22 hari lagi nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.